Si Naura kenapa bersin-bersin? Sakit ya? Aduh. No. Maaf, no, gue gak tau tiba-tiba pintu keluar gini. Aduh, sorry ya. Sakit gak? Hah? Lu apa sih? Lu sakit ya? Palu panas kayak gitu? Iya, Syah. Kayak gue demam deh. Gak bisa dibiarin berarti. Ya. Eh, mau ngapain? Udah ikut aja, kenapa sih lu? Gak mau. Lu harus pegangan ya? Eh, kita bukan mau nyebrang. Nah, biasanya kalau orang flu itu gampang pusing. Kalau jatuh gimana? Mau jatuh? Syah, emangnya lu bisa ya buat kayak gituan? Ya bisa lah. Lu tuh harus minum jahe hangat. Nah, kalau kata Eyang, orang flu itu harus cepet-cepet diminum jahe hangat. Nah, biar sendiri, nah. Biar sembuh. Ya. Emang buat kayak gitu? Bapak-bapak? Ini ntar lagi juga selesai kok, Pak. Nah, barang. Harusnya selain lu minum jahe, lu juga harus banyak makan biar sembuh. Iya sih. Gimana kalau kita bikin mie ala-ala Korea aja? Niat banget masaknya, kayak bisa aja. Ji, lu ngeremehin gua, Nal. Gua gini-gini juga bisa masak kali, Nal. Oh iya. Udah lagi mateng ya? Iya, udah lagi mateng. Muka kedai ini, bener gak? Oh, iya, gua pake pelanggan setia. Wes, mantap, tos. Keren. Syak, lo kenapa belum tidur? Gua kepikiran buat besok, mah. Gimana kalau gua nervous, terus gua ngacauin dialognya. Skripnya juga kacau lagi nanti. Ya, Syak, gua udah ngeliat progres lu tuh keren. Lu bisa kok, acting lu bagus, dialog lu lancar. Ini lu juga dapet. Makasih, Anam. Mama. Masih ada yang ganjel ya? Ya. Lu gak iri, Anam, sama teman-teman main besok? Maksud gua iri tuh, besok mereka bakal datang sama orang tua kandung mereka masing-masing. Sedangkan kita, ya... Enggak. Gua enggak iri. Syah, besok tuh Papa Fatir, Eyang, mereka bakal nontonin kita. Papa tuh sayang banget sama kita. Menurut gua, Papa kandung gua. Iya, benar-benar. Iya, mungkin gua doang yang terlalu kepikiran atau gimana-gimana. Enggak nih, coba. Gua ada satu cara apa. Coba lihat bintang di atas. Lo pilih dua yang menurut lo paling indah dan paling terang. Yang itu sama yang itu.
Coba lu bayangin kalau bintang-bintang itu orang tua. Terus sampein apa yang mau sampein ke mereka. Contoh. Wah, Papa. Hai. Ini Naura. Jadi besok tuh Naura mau pentas. Naura jadi Jasmine dan Rasya jadi Aladdin. Semoga lancar ya. Oh, Mama sama Papa nonton dari atas aja ya. Hai, Om, Tante. Oh ya, buat Papa sama Mama, kenalin aku Rasya. Rasya, besok bakal tampil jadi Aladdin di pentas seni. Dan semoga kalian bangga.